Assalamualaikum Hyundai Lovers. Ini Hyundai IONIQ 5 Signature Long Range. Nah, ini keren banget putih. Nah, saya mau mencoba fitur tersembunyi di IONIQ 5. Fiturnya simple, tapi mungkin masih banyak orang yang belum tahu. Jadi cara membuka kaca jendela pakai remote, membuka dan menutup. Nah, fitur simple tapi mungkin membantu. Cara membuka jendela IONIQ melalui remote. Ini terkunci ya. Kita tekan unlock. Kita tekan unlock dua kali, satu, dua. Nah, jendela kanan dan kiri terbuka secara bersamaan. Kalau kita mau tutup jendelanya, tekan tombol lock atau kunci dua kali ya, tekanan yang kedua kita tahan dan dia menutup secara otomatis kanan dan kiri. Kita coba sekali lagi, satu, dua. Oh, terbuka kanan dan kiri. Kita kunci, satu, dua, kemudian ditahan tekanan yang kedua. Nah, kanan dan kiri menutup otomatis. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.